Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurunisha binti Muhammad Shah daripada UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau dan ahli kumpulan saya Muhammad Razman bin Basinun merupakan seorang penerbit teknikal dari CTC Action Media Works. Kajian yang bertajuk Peranan Open Broadcaster Software OBS dalam penstriman langsung pendidikan meningkatkan pengalaman pembelajaran dalam talian adalah merupakan hasil kolaborasi antara universiti dan industri. Penstriman langsung telah menjadi komponen penting dalam pendidikan dalam talian, membolehkan penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan langsung kepada pelajar di seluruh dunia. Open Broadcaster Software OBS adalah perisian sumber terbuka yang popular dalam penstriman, memberikan pelbagai alat dan ciri yang mungkin mempengaruhi pengalaman pembelajaran dalam talian. Kajian ini menggabungkan pendekatan teknikal dan pedagogi dengan meneroka bagaimana penggunaan OBS dapat mempengaruhi kualiti penstriman, penglibatan pelajar dan hasil pembelajaran. Objektif kajian ini adalah yang pertama, mengkaji kegunaan OBS dalam konteks pendidikan dalam talian. Yang kedua, menganalisis impak penggunaan OBS terhadap pengalaman pembelajaran pelajar. Kaedah kajian secara kuantitatif diadakan bagi mengumpul data daripada pelajar yang terlibat dalam pembelajaran menggunakan OBS. Hasil kajian ini diharapkan memberikan panduan praktikal kepada pendidik dan institusi pendidikan yang ingin mengintegrasikan OBS dalam usaha meningkatkan kualiti pembelajaran dalam talian. Pendidikan dalam talian telah menjadi semakin penting dalam abad ke-21 dengan pertumbuhan teknologi digital yang pesat. Terutamanya penstriman langsung telah menjadi komponen utama dalam mentransformasikan pendidikan, membolehkan penyampaian bahan pengajaran secara langsung dan interaktif kepada pelajar di seluruh dunia. Keupayaan untuk menghadirkan kandungan pembelajaran secara langsung dalam talian telah membuka pintu kepada pengalaman pembelajaran yang lebih berdaya saing, dinamik dan terbuka kepada pelbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Open Broadcaster Software OBS telah muncul sebagai alat yang penting dalam menjana penstriman langsung berkualiti. OBS dengan ciri-ciri sumber terbuka dan keupayaan yang serba boleh membolehkan pendidik untuk mencipta dan berkongsi video pengajaran secara langsung dengan mudah. Dengan kawalan lebih daripada aspek teknikal, penstriman OBS memungkinkan pendidik untuk menyampaikan bahan pengajaran dengan cara yang lebih dinamik, menyokong interaksi real-time dan memaksimumkan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Walaupun OBS menjanjikan pelbagai faedah untuk pendidikan dalam talian, ia juga melibatkan sejumlah cabaran teknikal dan pedagogi yang mungkin perlu diatasi. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menjelajahi peranan OBS dalam penstriman langsung pendidikan dan bagaimana penggunaannya dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran dalam talian. Selain itu, kajian ini akan mengenal pasti isu-isu dan cabaran yang mungkin dihadapi oleh pendidik dan pelajar semasa menggunakan OBS dalam persekitaran pendidikan dalam talian. Kajian ini telah disandarkan kepada teori Technological Acceptor Model. Para penyelidik telah mendapati bahawa salah satu aspek yang relevan dengan TAM adalah bagaimana pengguna, dalam hal ini pendidik dan pelajar, menganggap OBS sebagai bahan yang mudah digunakan. Dalam konteks tajuk ini, pendidik dan pelajar mungkin akan menilai sejauh mana OBS mudah digunakan untuk membuat penstriman langsung pendidikan. Apabila OBS dianggap mudah digunakan, ia lebih cenderung diterima dan digunakan dalam proses pembelajaran dalam talian. Teori TAM juga menekankan kegunaan teknologi sebagai faktor penting dalam penerimaan. Pengguna akan menilai sejauh mana OBS berguna dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran dalam talian. Hal ini merangkumi aspek seperti penggunaan OBS untuk menyampaikan bahan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan berkesan. Teori TAM berkenaan dengan penerimaan teknologi yang merangkumi sejauh mana pengguna iaitu pendidik dan pelajar bersedia menerima teknologi tersebut. Dalam konteks tajuk ini, penerimaan OBS dalam pendidikan dalam talian adalah sebagai kunci. Jika pendidik dan pelajar percaya bahawa OBS adalah alat yang mudah digunakan dan berguna untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran, maka mereka lebih cenderung menerima teknologi ini sebagai sebahagian daripada pendekatan pendidikan mereka.
hasil kajian bagi tajuk peranan Open Broadcaster Software OBS dalam penstriman langsung pendidikan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dalam talian adalah penggunaan OBS dalam penstriman langsung pendidikan secara signifikan telah meningkatkan penglibatan pelajar sewaktu sesi pembelajaran berlangsung. Penggunaan OBS juga telah membolehkan pendidik untuk menyampaikan bahan pengajaran yang lebih berkualiti dan menarik dalam bentuk audiovisual seperti mewujudkan animasi yang telah dipancarkan secara real-time. Pelajar juga sangat berpuas hati dengan keadaan pembelajaran yang menggunakan aplikasi OBS dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Kesimpulannya, penggunaan OBS telah memberikan impak yang positif dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran secara dalam talian. Ternyata, melalui pemahaman yang mendalam tentang peranan OBS dalam penstriman langsung pendidikan, kita dapat menghasilkan panduan praktikal untuk pendidik dan institusi pendidikan yang ingin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dalam talian, seterusnya mentransformasi pendidikan era digital ke arah yang lebih baik. Terima kasih.